2014 di program program studi pemikiran politik Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Saya mendapatkan IPK 3,89. Gimana perjuangan kamu bisa dapat itu, gimana? Perjuangan saya untuk sampai di titik ini tentu tidak mudah karena kondisi keuangan orang tua saya yang kebetulan bukan keluarga dari keluarga yang mampu, jadi harus dengan susah payah membiayai saya. Profesi apa sih orang tua? Kalau profesi dari kedua orang tua saya sendiri merupakan seorang petani. Petani dan buruh tani? Bukan, petani. Petani? Iya. Apa sih menjadi motivasi untuk belajar pesantren? Kedua orang tua saya itu selalu bilang kepada anak-anaknya seperti ini. Warisan terbaik dari saya itu hanyalah pendidikan. Kamu boleh mengemban pendidikan setinggi mungkin, akan tetapi saya tidak bisa memberikan harta karena menurut mereka itu warisan harta itu akan bisa habis, sedangkan pendidikan yang tinggi itu tidak akan pernah bisa habis. Itulah yang membuat saya semangat untuk kuliah dan mengejar cita-cita saya. Cita-citanya apa sih? Kalau untuk cita-cita saya sendiri ingin menjadi seorang politikus. Kenapa? Saya itu terinspirasi dari seorang wakil bupati perempuan Blora yang bernama Ibu Tri Sulistyowati. Dia merupakan perempuan pertama yang berhasil duduk di eksekutif Blora. Sekaligus penelitianmu itu apa? Iya, betul sekali. Itu judul skripsi saya yaitu Kepemimpinan Wakil Bupati Perempuan Blora tahun 2021 Perspektif Makosidal Syariah Jazirah. Ini untuk semester berapa, Kak? Sekarang saya semester 8. Semester 8, artinya 2 tahun ini kan pandemi-pandeminya banyak sekali ya, pembelajaran-pembelajaran untuk studi itu. Ya. Seperti apa sih perjuangannya selama pandemi kuliah ini? Kebetulan di daerah saya kan Blora, termasuk daerah yang susah sinyalnya. Jadi kalau online itu suka sinyalnya kan jelek. Saya sama ayah saya kadang ditemani ibu saya itu harus pergi ke namanya itu ke kayak ke hutan gitu loh, ke dataran yang agak tinggi untuk cari sinyal itu. Itu beneran saya alami. Pas skripsi? Enggak, itu pas online itu. Kalau untuk skripsi saya sendiri kan jujur untuk mencapai atau untuk ke wakil bupati itu kan sangat susah, jadi agak sedikit sulit. Yang lama di skripsi saya itu ya cari-cari channel buat sampai ke sana itu. Tapi alhamdulillah bisa. Perjuangan banget ya untuk selesai studi, apalagi 2 tahun terakhir ini pandemi. Ini untuk berangkat ke sini gimana, Pak, untuk menjemput ini? Berangkat ke sini dari kemana itu, Pak? Dari kemana? Oh, ini menjemput memang sengaja naik motor untuk... Iya, sengaja memang punyanya motor juga ya. Ya harus gimana, orang jadi anaknya ya harus yang kita harus berusaha gitu. Gimana perasaannya, Pak, anaknya bisa ya, itu? Alhamdulillah, anaknya bisa lulus itu, Pak. Saya harus bersyukur itu, Pak. Oh, ini jadi wisatawan terbaik itu tahu nggak, Pak? Iya. Ya alhamdulillah. Tahu ya, Pak, kalau dari jadi wisudawan terbaik? Ya, kita namanya orang petani, Pak, ya nggak tahu juga. Tidak menyangka gitu ya, Pak? Iya, tidak disangka ya kalau bisa. Kalau perjuangannya jenengan untuk mengkuliahkan anaknya ini sebelumnya bagaimana, Pak? Ya, berusaha kita kata-kata ya, kalau kurang ya merantau gitu, Pak. Harus bisa kita tenaga saya yang kuatkan gitu, Pak. Kalau ramanya tani ya, kalau penghasilan tani kurang ya kita harus rantau gitu. Jadi kan kita masih kurang gitu aja.